adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah menolak bullying. Sekarang kita akan memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Marta Tahuak Manuke. Musik. Marta Tahuak Manuke, di mana God ni minggu ini. Marta Tahuak, Tahuak, tok tok tok, dungo madak danak sekolah minggu ini. Dungo madak danak sekolah minggu ini. Dungo madak danak sekolah minggu ini. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah, kebaikan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh-sungguh hadir di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu datang memuji Engkau dalam ibadah kami. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh senantiasa memuji Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami. Ajarlah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat dan selalu setia mengikut dan mempercayai Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Musik. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riu ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-6. Semua kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik semua, masih kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah O Ale Jesus Tuhaki. Musik. O Ale Jesus Tuhaki, O Tuhan di dakanaki, ropa luahon sa sude nai bona puna halide. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan November, yaitu dari Lukas 21 ayat 36. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semoga kau undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Diberkati. Musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Opung Doli, opung Boru, Namboru telah. Papa, mama, kakak, adik, semuanya diberkati Tuhan. Adik-adik, lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Hati Yang Gembira. Musik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Anak-anak Tuhan, seluruh sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Anak-anak Tuhan, seluruh sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita, kita buka Alkitab kita dengarkan dan baca dengan baik dari kitab Nabi Yehezkiel. Pasal 34 ayat 20 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk
dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang beribadah saat ini, hari ini firman Tuhan ini berbicara tentang gembala yang sangat spesial, sangat istimewa. Lebih dari nasi goreng spesial, lebih dari ulang tahun istimewa. Gembala yang penuh kasih dan gembala yang selalu memperhatikan setiap langkah kita. Tentu anak-anak sekolah minggu yang baik sudah tahu itu siapa toh? Benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang sangat peduli terhadap kawanan dombanya. Anak-anak, bayangkan jika kita adalah domba-domba kecil yang sangat lemah dan seringkali tersesat. Gembala ini adalah Tuhan kita sendiri yang selalu mencari dan merawat kita. Dalam Yehezkiel 34 ayat 23 mengatakan, aku akan menempatkan atas mereka seorang gembala. Ia yang akan menggembalakan mereka, yakni Daud hambaku, yang akan menggembalakan mereka dan menjadi gembala mereka. Nah, Daud disebut di sini bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai gembala. Jadi ini bukan hanya cerita tentang seorang raja yang kuat, tetapi tentang Tuhan yang menjaga dan merawat kita dengan penuh kasih. Daud itu adalah gambaran dari Yesus Kristus pintar, gembala agung bagi kita. Bayangkan betapa hebatnya gembala kita itu, anak-anakku. Dia, Tuhan kita, sang gembala yang baik itu, tidak hanya memandu kita seperti domba yang lemah, tapi dia juga memberikan hidupnya untuk kita. Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, agar kita dapat hidup bersamanya selamanya. Maka, saat anak-anak merasa kesepian, merasa bingung, merasa takut, kita bisa percaya pada gembala kita, Yesus Kristus. Dia selalu bersama kita, jadi jangan takut. Jangan sedih lagi. Jangan merasa tidak berguna lagi. Siap memberikan perlindungan dan kepastian. Itu menjadi janji Tuhan Yesus bagi kita. Seperti yang dikatakan dalam Yehezkiel 34 ayat 22 tadi. Aku akan menyelamatkan kawananku sehingga mereka tidak menjadi jarahan lagi. Jadi tidak akan ada orang yang bisa mengganggu kamu. Tidak ada orang yang bisa menggagalkan cita-citamu. Tidak ada orang yang bisa membuli kamu, menghancurkan masa depanmu, menghancurkan semangatmu. Jangan mau. Tapi bangkitlah berkata, meskipun orang-orang itu berbuat tidak baik, ada Tuhanku yang akan melindungiku. Jadi semangat dong. Oleh karena itu anak-anak, mari kita bersama-sama bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan perhatian gembala kita itu. Mari kita belajar untuk mendengarkan suaranya melalui firman-Nya. Dan percayalah bahwa gembala kita selalu mengasihi kita. Sebagai gembala yang baik, Tuhan kita akan selalu memimpin kita menuju tempat yang aman dan penuh berkat. Percaya? Percaya dong, karena Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh baik. Beranilah hidup, beranilah meraih cita-citamu, beranilah untuk menjadi orang terhebat di masa depanmu. Karena Tuhan yang
menggembalakannya. Okay? Terima kasih anak-anak karena sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita semua bersama-sama memuji dan menyembah gembala kita Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya untuk kita semuanya. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang menggembalakan kami. Di dalam Yesus Kristus, anak-anak Tuhan akan menjadi anak-anak yang semangat menjalani hidupnya. Tidak lagi takut karena Tuhan sendiri yang memimpinnya. Oleh karena itu, ajari dan kuatkan anak-anak Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk berani menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berani melakukan yang baik, melakukan segalanya dengan penuh sukacita, berpengharapan bahwa Tuhan Yesus yang akan menggembalakan mereka, menuntun mereka ke seluruh capaian-capaian cita-citanya. Terberkatilah anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, dalam sekolahnya, dalam cita-citanya, dalam bermainnya, dalam segala pertemanannya, dan segala hal yang dia lakukan untuk membekali dirinya. Tuhanlah yang menggembalakannya. Berkati seluruh anak-anakmu dimanapun berada saat ini. Berkati orang tua, guru sekolah minggu, gerejamu, dan keseluruhan persekutuan kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Ale-ale Nidak Danak. Musik. Yesus Ale-ale Nidak Danak, siram roti daging pondiko. Ajar nang marmea, bilas ni rohanang disita ono, podo na mandongani altokto. Yesus podo ale ale ku, di ngorukon say togu togu wa. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.